Oke, lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah ini kawasan nih. Ini kawasan di dalam kawasan hutan Lipu Lata Belatan. Nanti tak lewat lah nak ni nak balik lah. Kodak dengan kawasan dah. Ini kawasan di dalam hutan Lipu Lata Belatan. Harap maklum semua-semua. Tak lagi deh. Okey, jom baliklah. Main lagi. Main mandi je ni. Sampai ke bawah nuya, ke bawah sana. Okey. Di belakang tu kena bayar lah, puh kena bayar. Ya deh. Terhilu lah. Oh, terhilu lah. Astagfirullah. Bismillah, jom balik. Kita buat kat mana dia lah. Dia macam habis ni. Okey, alhamdulillah. Penghalang, apakah penghalang nombor satu kepada apa yang awak hendak capai? Jawapannya ialah cuba teka. Cuba tulis dahulu, luahkan dahulu apa yang ada dalam fikir awak, iaitu apakah penghalang nombor satu kepada sesuatu yang awak nak buat. Cuba royak. Cuba share. Sebetulnya lupa like, komen, share lah. Like, komen dan share banyak-banyak. Sebelum saya jawab, saya nak awak jawab dulu. Muhammad Asnan, Assalamualaikum Muhammad Asnan. Apakah penghalang nombor satu kepada apa yang awak nak buat? Komen cepat. Kalau betul, saya beri ebook percuma. Pakai troli tu awak tarik banyak buah. Troli awak tarik buah durian, kayu dan pelbagai lah. So cepat-cepat komen, apakah penghalang nombor satu yang menyebabkan awak susah nak berjaya memiliki apa yang dihajati di hati? Okay. Gerakkan minda anda. Siapa yang beri yang paling betul, paling tepat, saya akan beri ibu. Okay. Siapa yang beri jawapan paling tepat, saya akan beri ibu. Hadiahkan kepada anda ibu. Empat orang, siapa dia? Empat orang, sila beri komen. Tuliskan kalimah Assalamualaikum. Okay. Jangan lupa tulis kalimat Assalamualaikum. Allahuakbar. Okey, jom. Untuk belakang tu lah. Daripada hutan Lipu Lata Belatan. Nak balik rumah lah. Tadi pergi bersihkan diri mandi-manda dengan air yang segar. Air yang jernih. Lima orang jangan lupa. Tuliskan kalimat Assalamualaikum. Mulakan pertemuan kita dengan mulih kalimat Assalamualaikum. Dan tuliskan juga apakah penghalang nombor satu yang menghalang anda semua berjaya mencapai apa yang dihajati ke hati awak. Okey. Nanti saya akan bagi last sekali. Hazri, Zuri, Assalamualaikum. Ibu tua, Assalamualaikum. Apa khabar? Pernah hari dah Hazri? Mari mandi sekali ke hutan Lipu Lata Belatan. Kita berharap kita segarkan diri. Apa nama? Hilangkan stres. Nak hilang tak hilang lah. Mensedikitkan, melemahkan stres. Sebab stres ni dialah sebahagian kehidupan. Tak boleh pisah. Okay. Kepung, kependuriak tu. Nampak tak? Hai, komen. Apakah penghalang nombor satu untuk anda dapat suatu pahit, dapat sebab apa? Okey. Jangan bagi loh je. Komen. Oh, bye-bye. Weh. Ni ke buku lapor ni? Buku lapor. Waalaikumsalam, Puan
Azri Zri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. So apakah Azri Zri penghalang nombor satu yang terfikir menjadi penghalang kepada susah nak mencapai memiliki apa yang awak hajat? Ibu tua, tulis pak komen, berikan pendapat awak, gerakkan minda awak. Apakah penghalang satu? Ulat ulat awas, ulat 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 boring. Inilah sungai jabatan terakhir, jabatan batu ni. Allah, lama dah, lama betul tak baca. Budak sekolah kalau kuat kini naik kutu awal lah. Bagus, bagus, bagus. Dia eh, dulu masa budak-budak sekolah dulu kuat ki naik ke tepu. Oh, berapa kali naik ke tepu? Telah berapa kali Azri-Zri naik ke tepu? Oh, kampung-kampung. Saya orang pertama, orang yang memperlopori. Buat bilah kampung saya, orang paling rajin. Sabar lah. Tak nak komen ni? Komen cepat lah. Nah, jangan lupa like, komen dan share. Like, komen dan share. Hari ni berkenaan dengan apakah penghalang nombor satu. Sabar lah. Sabar lah. Tak ada komen ni. Siang saya tak komen. Sedih lah. Susah ni. Susah tahu nak apa-apa ni. Susah tahu nak apa orang ni. Siang lah saya. Sabar lah. Tak apa. Nanti saya akan elef ni. Saya akan jawab secara bertulis. Okay, bereh. Salah satu. Salah Azri. Tak bukan. Salah satu mungkin kurang keyakinan dalam diri. Berterima tapi bukan nombor satu. Bukan nombor satu lah. Boleh terima betul. Tapi bukan nombor satu. Nombor satu sekali. Bapak sekali ibu. Hazri tulis salah satu mungkin.